Halo Sobat Waida, selamat datang dan jumpa kembali di channel Waida. Pada video kali ini, saya kembali membahas tentang aplikasi cari jodoh sekitaran gratis tanpa biaya bisa chat sepuasnya terbaru tahun 2024. Sebelum lanjut, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan updatean video-video terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja kita ke aplikasinya. Aplikasi cari jodoh sekitaran gratis tanpa biaya bisa chat sepuasnya terbaru tahun 2024 kali ini adalah aplikasi Uki, teman-teman. Ini namanya aplikasi Uki. Ini saya coba buka dulu. Nah, sebelum menggunakan aplikasi Uki ini, kita wajib daftar terlebih dahulu. Bisa menggunakan akun Facebook ataupun akun email Google. Sebentar, saya akan daftar dengan akun email Google. Nah, nanti kalau sudah daftar, teman-teman, nanti tampilan aplikasinya itu seperti ini ya, teman-teman. Ini kita klik saya setuju. Nah, tampilan aplikasinya itu seperti ini. Nah, ini jangan lupa kalian izinkan ya saat aplikasi digunakan ini untuk mengakses lokasi di perangkat HP kalian supaya terdeteksi jodoh-jodoh yang berada di sekitaran tempat tinggal kita ya, teman-teman. Nah, kemudian untuk cari jodohnya, kalian silakan klik yang di bagian beranda ini. Nah, di bagian beranda ini, teman-teman, terdapat beberapa menu ya. Ada menu online, berteman, dan pasangan. Silakan kalian coba buka menu online. Nah, di sini, teman-teman, untuk memilih jodohnya, kita cukup memilih salah satu avatar yang ada di beranda aplikasi ini foto profilnya berupa avatar ya, teman-teman. Nah, untuk melihat foto profilnya, kita tinggal klik aja salah satu foto avatarnya. Biasanya nanti foto avatarnya itu akan ada di bawah ya, teman-teman. Nah, di sini kalau dia ada upload foto ya, nah, ini tidak ada, kita cari yang ada fotonya. Nah, contohnya seperti avatar ini ya, dia ada mengupload foto. Nah, kalian bisa lihat fotonya di sini. Nah, kalian tinggal klik aja fotonya. Di sini kalian bisa melihat foto aslinya ya. Karena di sini memang semuanya avatar, teman-teman. Gambarnya gambar avatar karakter kartun seperti ini. Untuk melihat fotonya, kalian silakan scroll-scroll aja. Jadi kalau dia ada letak foto, nanti biasanya ada di sini. Nah, kemudian untuk cara ngobrolnya, kalian tinggal klik aja menu obrolan di sudut pojok kanan paling bawah, klik aja. Kemudian silakan kalian kirim pesannya, dan ini gratis, teman-teman, bisa kirim sepuasnya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini, teman-teman, ya. Nah, sambil menunggu pesan kita dibalas, kita cari lagi aja, teman-teman. Ini ada banyak sekali ya yang bisa kita chat, teman-teman. Dan ini biasanya balasannya cepat ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini tidak ada letak foto. Ini kita kirimi obrolan aja. Kirim pesan. Nah, ini masih gratis, teman-teman. Nah, kita lihat ya. Orang yang sudah kalian chat tadi masuk ke menu obrolan sini. Kalian klik aja menu obrolannya. Nah, di sini yang saya chat tadi, teman-teman, sudah langsung dibalas. Nah, kalian bisa melanjutkan perkenalan untuk mengobrol sepuasnya seperti ini, teman-teman. Dan ini langsung cepat dibalas ya. Nah, silakan kalian eksplor sendiri aja, teman-teman, keseruan aplikasi dari Uki-nya ini. Nah, seperti ini aplikasinya ya. Nah, untuk download aplikasinya, kalian bisa masuk ke Play Store. Kemudian ketikkan aja kata kuncinya itu di Play Store-nya Uki, teman-teman ya. Di Google Play-nya kalian ketikkan aja Uki. UKI. Nah, nanti akan langsung muncul. Nah, ini dia ya. Ini sudah di-download 1 juta kali. Silakan kalian download, teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.